Dunia telah berevolusi sejajar dengan kualiti hidup manusia. Dalam era serba moden ini, banyak perubahan radikal telah dapat kita lihat dari semua aspek kehidupan dan tidak ketinggalan aktiviti kegemaran kita ini, iaitu memancing. Memancing pada satu ketika dahulu hanyalah bertujuan sebagai sumber makanan, dan dari tahun ke tahun, matlamat sebenar aktiviti ini sudah berubah menjadi aktiviti rekreasi yang mencabar serta menyeronokkan. Sepanjang pengembaraan Joran Borneo musim pertama, terlalu banyak pengalaman saya timba dan sudah pasti pelbagai spesies ikan yang hebat telah kami daratkan. Namun, bumi Borneo yang luas dan cantik ini masih banyak menyimpan khazanah berharga dan ikan-ikan yang luar biasa. Joran Borneo musim kedua kini tampil lebih garang lagi. Anda semua bakal menyaksikan pertarungan antara sifu-sifu dan otai-otai memancing dalam negara kita ni. Dalam siri kali ini, saya akan menjelajah dari satu lokasi ke satu lokasi lain untuk berjumpa dengan mereka. Dan saya akan berentap dengan mereka. Dan hari ini, penjelajahan saya sudah bermula. Apa yang menarik dalam siri Joran Borneo kali ini adalah kita akan adakan pertandingan. Menarik kan? Bersama saya Arif Fishing dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Macam biasa, ambil joran, pergi memancing. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita. Formatnya mudah. Setiap minggu kita akan adakan pertandingan. Empat kategori utama yang akan dipertandingkan, iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara sifu antara sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Dan pastikan anda semua tidak terlepas menyaksikan walau satu episod sekalipun untuk musim kali ini. Kerana pastinya anda semua akan disajikan dengan perlawanan dan juga permainan yang hebat. Berkeluasan 132.8 km persegi. Daerah ini mempunyai topografi lokasi daerah yang rendah dan mempunyai ketinggian 20 kaki dari paras laut yang meliputi 80% kawasan tanah rata dan 20% kawasan berbukit. Membakut berasal dari perkataan bakut yang membawa maksud kota. Membakut asalnya nama sebuah kampung yang diduduki oleh suku kaum Brunei yang terletak di tebing sungai kira-kira 5 km dari pantai. Namun kini, kampung tersebut telah digantikan dengan nama Kampung Brunei. Jadi apa yang menarik di sini? Dalam daerah kecil ini terdapat sebatang sungai, air dia warna hitam yang mengalir. Dan dalam sungai ini ada ikan toman atau lebih tepat lagi, toman black. Ikan toman bukanlah spesies asal sungai ini. Toman pada asalnya tidak ada di negeri Sabah kerana ia bukan spesies asal di perairan negeri ini. Dan untuk pengetahuan semua, sungai ini kira-kira 10 tahun lalu terdapat sangkar pelihara toman yang rosak akibat banjir besar dan ikan toman ini telah membiak dengan banyaknya di sungai ini. Misi pemburuan saya hari ini adalah toman black. Toman black ni dia sebenarnya sama je dengan warna toman yang lain. Cuma toman ni warna badan dia banyak dipengaruhi oleh air ataupun kawasan habitat dia. Jadi Sungai Tandian yang saya nak pergi ni kawasan dia air dia hitam sebab dipengaruhi oleh tanah gambut di kelilinglah. Okey. Dan ramai yang mengatakan toman black ni jauh lebih kuat daripada toman yang lain. Strike.
Hai, Joseph. Hey. Saya kenalkan di sebelah saya ni, saudara Joseph Ngai. Ataupun di kalangan pemancing, lebih popular kawan-kawan panggil Joe ataupun Seb. Jadi beliau ni adalah orang yang cukup berpengalaman. Dan boleh katakan hampir setiap minggu dia akan memancing di Sungai Tandian di belakang kami. Jadi, Joseph, cuba kongsikan sikit. Apa tips nak mancing dekat Sungai Tandian ni? Okay, actually kebiasaannya kita akan cast di bahagian rumput-rumput. Okay. Macam ni. Sebab toman dia ni agak berselerak. Dia ada di mana-mana, kita tidak dapat teka. Jadi kalau bahagian sungai ini macam mana? Adakah kawasan ini saja ataupun dia ada kawasan-kawasan lain lagi? Okey, ini sungai utama. Dia akan mengalir sehingga di muara lah. Sampai ke muara lah? Ya, betul. And then kita ada satu bahagian sungai yang kita panggil Amazon lah. Yang warna hitam tu? Warna hitam. Ya. Itu yang kita nak pergi ni. Sana dikabarkan memang kawasan Black kawasan Toman. Black Toman. Jadi Joseph, apa kata kita berentap? Boleh. Macam? Boleh? Boleh, tidak masalah. Boleh? Oh, memanglah siku. Saya yang goyang on. On. Okey, syarat dia mudah, Joseph. Okey, siapa dapat ikan target dulu? Ikan target kita apa? Ikan black. Black Toman. Black Toman. Yang kedua, Toman terberat. Mengikut timbangan. Yang ketiga, syarat dia Toman terpanjang. Dan yang keempat ni, yang terbanyak. Jadi, on. On. Kalau boleh. Kita salam dulu. Salam. Ini macam lah kita nak. Okey, Joseph. Atas meja ni, ini saya punya persediaan. Setup saya ni sesuai tak untuk game kita nanti? Mana gewang yang okey? Biasanya pagi kita akan pakai yang bising. Yang bising? Ya, sebab kita akan suruh itu Toman lah untuk kasih kita bangun dia. Ya, and then kalau menjelang tengah hari Toman kurang aktif, kita akan guna yang jenis silent lah, seperti soft plastik. Jadi mata kail ni macam mana? Ngam tak? Okey, mata kail ni saiz 6 dan 8 sesuai lah. Okey. Ya, sebab Toman kita kena guna mata kail yang besar sebab dia punya rahang keras dan mulut dia sangat besar. Bab leader ni saya rasa saya fahamlah. Kita kena pakai leader yang kasar, leader yang kuat. Betul. Kan? Sebab kita faham Toman ni punya fizikal dia, terutama gigi dia ni. Dia kalau setakat leader tu halus memang sepintas lalu je putus. Betul. Kan? Betul. Jadi kita perlu lidah yang sedikit kasar. Untuk bagi tahan lah. Betul. Ya, ini medium. Saya punya rod ni 10-20. Oh, tapi ini keras ni. Untuk berat gewang 10 hingga 56 gram. Cabaran dah sambut. Tangan pun dah mula gigil lah ni. Barang pun semua dah ready. Tekong pun dah tunggu dah. Kalau you guys tengok dekat kawasan kita kiri kanan ni, dia berduri. Okey, dan sebelah sini ni dia daun-daun nilah, daun-daun apa ni, tak tahu lah pokok apa ni. Dan biasanya Toman dia akan bersembunyi dekat daun-daun yang sebelah ni. Dan dia bila kita baling tengah-tengah, dia akan keluar dan dia terus masuk ke struktur-struktur bawah ni. Dan bawah ni sebenarnya jauh lagi ni, besar lagi sungai ni. Jadi di situ memerlukan orang kata persediaan yang rapi lah dari segi rod yang baik untuk pump keluar, tali yang berkualiti, jangan pakai tali yang terlalu halus, dan juga perlu ada angler punya skill untuk menangani situasi macam tu lah. Untuk permulaan pagi ni saya akan gunakan bass bait terlebih dahulu. Tujuan dia saya nak bagi buat bising dekat atas air. Toman-toman ni dia cukup suka meninjau bunyi-bunyi bising ni. Dan bila dengar bunyi bising, dia akan keluar untuk memantau. Dan kalau dia nampak ada benda lalu, dia mesti akan faham punyalah. Dan mudah-mudahan kita akan dapat jumpa dia pagi ni. Strike.
Yes. Strike pertama. 1-0. Ya. Victory. Membakut. Inilah dia Toman yang kita cari-cari. Cuba anda semua lihat struktur tubuh badan Toman ni. Penuh dengan otot yang pejal. Ikan ni dia akan berjuang bermati-matian. Toman ni bukan mudah menyerah kalah. Dia akan cari apa saja struktur yang ada dekat sekitar dia ni. Dia akan bergesel, dia akan langgar bagi melepaskan gewang. Pastikan tangan masukkan di grip, kalau tidak anti grip pun hilang sekali dengan ikan. Betapa kita sayangnya dengan hazanah ni ikan-ikan. Terima kasih di atas pelawanan. Oh, okey, masih padu, masih padu. Terima kasih. Okey. Thank you. Okey, mantap. Kemenangan sebenar. Bukan menang lagi tidak, kemenangan bagi saya. Dapat landedkan ikan yang kita nak. Matahari dah mula panas dan biasanya waktu-waktu seperti ini saya akan mengubah strategi saya. Saya akan tukarkan gewang saya yang bising tadi ni kepada gewang yang lebih senyap. Sebab bila cuaca panas, biasanya ikan akan kurang aktif dan toman-toman ni biasanya akan berlindung lebih jauh ke dalam struktur. Jadi, untuk situasi seperti ini, saya akan pilih untuk menggunakan soft plastik sebagai peluru utama saya. Untuk mancing ni macam mana pun kita kena jaga juga kita punya bising lah. Sebab tu kita berdayung, kita kurangkan pergerakan dalam boot. Kadang-kadang bunyi geduk-gedak-geduk-gedak dalam boot ni pun dia efek kepada ikan lah. Sebab ikan punya diri bukan macam manusia. Jadi apa yang saya buat, saya tukar kepada yang sedikit ringan. Okey. Supaya saya lebih dapatkan orang kata performance casting yang lebih baik. Jadi saya gunakan rapalan knot. Okey, saya biasa guna direct lah. Ada juga orang yang suka pakai Kevlar. Kevlar ni dia akan masukkan sini tali-tali yang lebih besar lah. Nama dia Kevlar. Okey, siap. Tukar. Saya punya gewang. Now saya nak try. Semakin rapat kita hantar gewang ke lubuk sasaran, semakin tinggilah peluang kita untuk dapat strike. Itu saja sifirnya. Ingat tu. Apa kelebihan pakai gewang ni? Okey, kelebihan dia macam Joseph pakai, saya pakai sekarang ni. Gewang-gewang ni dia ada kelebihan, kita boleh skipping dia, kita boleh skip, kita panggil dalam teknik casting ni ada banyak. Satu teknik dia panggil skipping. Skipping ni kita hantar gewang ni dia melangsa atas air, tak 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 macam tu. Kalau perhatikan sungai sekarang ni dia berarus. Dan biasanya toman ni dia tak suka sangat air berarus. Dia akan duduk di kawasan air yang tidak berarus. Kat mana? Itulah bawah-bawah tu. Dia kurang arus. Jadi kita mission kita kami casting sama, kita hantar gewang serapat mungkin di manakah lokasi yang kita rasakan dia berada. Kita panggil strike zone. Itu mission dia. So that's why main casting perlukan kemahiran membaling dengan baik. Kalau tidak, sanggup pokok sajalah. Ada macam Joseph buat sekarang ni, baling-baling. Jadi casting yang sempurna dia tidak akan menyusahkan tekong dan dia akan lebih menyempurnakan kita punya permainan. Okey, tadi kita dah cover kawasan-kawasan sempit. Jadi sekarang ni kita dah sampai ke sungai utama dan kita akan berpindah untuk cari kawasan-kawasan persembunyian yang lain. Tekong, ready? Okay. Okey, jom, Joseph. Okey, okay, let's go. Wah, wih, panasnya. Rasanya kita rehat dululah. Boleh. Kita rehat sanalah, ada tanah lapang sana. Ada kan? Ya, nanti petang kita sambung lagi dah. Boleh. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami dalam Joran Bono 2, pencarian sifu antara sifu. Tunggu kami selepas ini. Wow. 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 Sana juga saya. Wow.
Ini bukan main-main, guys. Ini bukan main-main, guys. Chef, dekat sini selain toman, ikan apa lagi ada? Sini biasa ada ikan baung, di Afrika, arwan. Arwan? Arwan dia pun saiz besar juga. Oh iya? Sini, ya. Dia duduk sekali dengan toman lah? Sekali dengan toman. Sebab kalau dia kecil, dia akan dibully. So, dia kena survive the fittest lah. Ya. Selain itu, dulu dikabarkan ada belida. Tapi kurang sudahlah. Tidak banyak lama tidak kena pakan. Jadi, rasanya kita boleh sambung lah kot mancing. Boleh. Dah puas kita rehat lah. Jom, teruskan. Jom kita teruskan. Baik, sekarang ni kita dah masuki ke spot. Ya, ini dipanggil spot. Kita panggil mini Amazon di sini. Kalau diperhatikan di luar tadi air merah, air keruh, tapi di sini air dia warna hitam. Jadi di sini dah dia sebenarnya tempat persembunyian toman black yang kita cari. Okey. Jadi kat sini perlukan orang kata kalau kena tu 50-50 jugalah nak naik. Jadi di sini kelebihan toman black ada. Ada. Okey. Op. Nampak? Di sinilah dia saya katakan. Sini. Keliling ni banyak halangan-halangan. Alhamdulillah. Wow. Airnya. Ini dipanggil adrenaline, nampak? Ini saya bukan buat-buat. Adrenaline. Sekarang ni saya dalam keadaan gigil sebab saya dapat satu strike yang betul-betul kencang. Dekat betul saya kas. Ni dia. Wah, inilah dia. Permata Pantai Timur. Ikan yang begitu sehat sekali. Pada ukuran 77 cm. Terima kasih, Toman Black. Okey. Terima kasih. Okey. Okay. Saya punya toman ni ya. Dancul. Mantap! 2-1. Okay, dia sambar tadi di tepi saja. Di bahagian teluk yang tidak berarus laju. So, bila kas, dia terus sambar lah, solid. Saiz begini pun cuba tengok dan memberi tentangan yang cukup hebat. Okey. Kita
Okay. Release. Terus release lah kan. Okay, release terus. Okay, thank you for the fight. Okay, masih mantap. Okay. Jadi saya macam mana kita? Dah lewat petang nih, saya rasa kita cukup lah. Rasa cukup lah kan? Ada strike ya. Rasa cukup lah kan? Maka selesailah sudah ekspedisi Joran Borneo 2 di Sungai Tandian Membakut Sabah. Dan kita punya trip hari ini sukses. Kan Josep? Ya. Saya dapat Toman. Target kita Toman hitam, Toman black. Joseph pun dapat juga. Tapi macam mana kita ni? Arif menang lah. Menang lah. Menang tipis lah. Menang tipis. Ya. Jadi apapun, Joseph, setiap jelajah kami, kita akan orang kata berikan sedikit cenderahati. Ini daripada Joran Borneo 2. Okay, Joseph, terima kasih. Okey, saya seronok mancing dengan Joseph. Kepada penonton, adakah anda semua terhibur? Bagaimana lonjakan adrenalin anda semua? Adakah sama seperti saya? Lokasi pertama di Sabah cukup padu. Anda semua nak tengok lagi aksi dan juga lokasi lebih menarik? Teruskan bersama saya dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Macam biasa, ambil joran, pergi memancing. Ah. Jadi siapakah dia sifu antara sifu? Nantikan di episod 13 nanti.